aku tambah satu ini ya teman-teman. Ini adalah telur puyuh. Tapi kelihatannya ini bukan dibacem, tapi tidak, tapi itu dia colorful banget tidak. Tapi masih rada putih gitu. Harusnya kan sedikit dark ya, tapi it's okay. Ini seperti ini memang. Ini ada 4. Aku mau coba dulu, if there anything. Gurih apa manis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan telur ya, teman-teman. Nah. Kita makan dengan soda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, I love you. How are you today? Hopefully that you have amazing day for today and then you are good condition, some of you. Okay, pagi ini aku mau sarapan soto legendaris, yaitu soto Sergap Roy ya teman-teman. Di sini soto cheap, harganya murah dan banyak sekali ingredient yang bisa kita makan di sini. Mulai seperti tempe, ada juga usus dan ada juga telur. Oke, ikuti kesukaan aku makan soto di surga pulau pagi ini. Oke ya. Sebuah gapura yang sangat tinggi dan besar yang berada di depan persis warung Sorga Pulau ini yang bertuliskan Padukuhan Sandikarang kawasan Pandanaran. Nah, mungkin teman-teman kalau teman-teman pernah lewat ke sini 150 meter lagi itu teman-teman akan menemukan pondok yang besar sekali, yaitu disitulah Pondok Pandanaran. Setelah kita masuk, kita akan bertemu dengan mas-mas dan mbak-mbak yang begitu humble sekali dan komunikatif melayani kita, ditunjang dengan tempat yang luas. Oh my god, this is very very homey. To make the delicious one, teman-teman bisa pilih ingredient on the table. Ada usus ayam, telur puyuh, dan tempe goreng yang masih panas dengan harganya masing-masing yang price-nya itu worth it di kantong kita pastinya. Oke, saat ini aku mau sarapan soto ya teman-teman. Ini adalah soto daging. Tadi aku sudah kasih bumbu di dalamnya. Aku mau tes dulu rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini termasuk soto daging. Dagingnya kuatil-kuatil apa ya, kelihatan. Ini loh teman-teman, cih banget. Gak apa-apa, nikmati aja, syukur aja. Enggul tapi gurih. Ayo, mari makan. Ini ada tempe. Tempe goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Thank you.
teman-teman udah sarapan belum? Paling cocok di Jogja itu kalau pagi adalah sarapan, kalau nggak bubur ayam, soto. Di mana-mana ada soto. Dagingnya ini kita campur dengan tempe. Mantap. Sambilnya masih panas. Tempe, sama kuah. Mari makan. Ambil. Tekosnya di sini macam-macam ya, guys. Ada yang mau daging, ada yang tidak mau toge, itulah ya. Tempe. Es Milo. Spesial di sini ada yang unik ya teman-teman. So ada customer dia punya icon tersendiri. Jadi mbaknya dia bilang sudah satu, kita next satu. Terakhirnya nggak usah bayar. Tidak ya, lanjut. Ya guys. Soto daging sama sayuran. Bismillah. Spesial di sini kalau ada customer ini adalah telur puyuh. Isinya Rp3.000. Isinya 4. Warnanya tidak begitu colorful. Tapi yeah. Ya, kita kita makan bareng-bareng teman-teman. Biar nikmat. Ayo, siapa subscriber yang mau makan sama aku? Komen ya nanti ya. Mau makan apa? Boleh. Thank you.
Aku tambah satu ini ya teman-teman. Ini adalah telur puyuh. Tapi kelihatannya ini bukan dibacem, tapi tidak begitu, dia colorful banget tidak. Tapi masih agak putih gitu. Harusnya kan sedikit dark ya, tapi it's okay. Ini seperti ini memang. Ini ada 4. Aku mau coba dulu. Is there anything? Gurih apa manis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan telur ya, teman-teman. Nah. Kita makan dengan soda. Terakhir kali teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah selesai sarapan pagi ini dan masih segini teh hangat saya. Ini without sugar, so this is like bitter. Ini pahit, tapi it's okay. I like it so much. Gitu ya, thank you for watching teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya dan selalu dimudahkan segala urusannya. So, I think it's enough today. So, I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. See ya.